26 pada kubus ABCDEFG alfa adalah sudut antara bidang ACF dan ABCD. Nilai sin alfa adalah Oke. Kita gambar dulu ACF. ACF ini kita gambar. ACF. F-nya ini ya. Dan bidang ABCD. Nah, kita tarik garis dari D ke B. Nah, terus habis itu dari D ke F. Nah, sudut yang kita cari itu ini sudut alfa yang kita cari. Jadi sudut antara bidang AFC ya atau ACF sama saja. Ini bidangnya saya arsir biar lebih nampak. Nah, ini bidangnya dengan sisi alas ya AB CD. Nah, untuk lebih memudahkan lagi saya gambar dalam dua dimensi ya. Ini adalah diagonal ruang ADFH. ADFH. Dan ini misalnya adalah titik O. Jadi tengah-tengahnya antara A dan D itu O. Dan kita tarik dari O ke F. Nah, sudut ini loh yang kita cari itu sebenarnya alfa. Nah, ini misalkan panjangnya A ya. Berarti panjang dari sini sampai sini ya, ini adalah A akar 2 karena ini merupakan diagonal sisi ya, bisa dihitung dicek dengan Pitagoras ya. Berarti ini panjangnya A, ini panjangnya adalah setengah dari A akar 2 ya. Habis itu kita cari OF berapa. OF sama dengan akar dari A kuadrat ditambah 1 per 2 akar 2 A kuadrat. Nah, ini sama dengan A kuadrat tambah akar 2 dikuadratkan jadi 2. Kalau setengah ini dikuadratkan jadi 4 ya, 1 per 2 jadi 1 per 4 ya. Ini A kuadrat. Ini sama dengan, kita samakan penyebutnya, ini adalah 2 per 2 A kuadrat tambah 1 per 2 A kuadrat sama dengan akar dari 3 per 2 A kuadrat. Itu OF nya dengan sin alfa. Sin demi depan per miring, depannya itu adalah A, miringnya ini ya, ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi A akar 3 per 2. Ini A akar 3 per 2, ini akan hanya bisa kita coret ya. Nah, 3 per 2 kita pindah ruas ke atas itu menjadi, jadi pembilang ya, menjadi akar 2 per 3. Ini sama dengan akar 2 dibagi akar 3. Ini kalau kita atas kita kalikan akar 3, bawah kita kalikan akar 3, akan menjadi ya, atasnya akar 6, bawahnya adalah 3. Ini sama dengan 1 per 3 akar 6. Dan jawabannya adalah yang B.